Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue nih, channel Raden Fireman Official. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe, oke? Nanti di akhir video, lu tonton aja dulu videonya. Biasanya gue sering share video tentang kebakaran, tentang rescue, tentang hal-hal yang mengenai atau apa namanya, tentang kebakaran lah intinya, bencana-bencana kebakaran yang ada di daerah, yang ada di tempat gue dinas di kota Bekasi ya. Tapi hari ini gue pengen bikin video unboxing unboxing ya, tetap taati protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan segala halnya yang bisa menimbulkan kita terpapar oleh virus corona ya. Tetap jaga prokes kalau kemana-mana, oke? Oke, gue sekarang gue buka dulu maskernya ya, karena gue mau ngomong banyak, takut ribet nih karena di sini nggak ada orang. Oke, teman-teman Raden Fireman Official. Nih, sekarang gue mau unboxing ya. Unboxing pesanan gue. Beberapa hari yang lalu gue pesen topi sama bahan baju pemadam. Bahannya jenisnya Luster ya. Kalau lu mau mesen, nih ada di sini namanya nih tokonya. Toko Slamet. Oke, Toko Slamet yang berada di Pasar Senen. Toko Slamet ya. Kalau lu mau pesen barang, di sono banyak lengkap. Di Toko Slamet, namanya Toko Slamet. Dulu itu toko namanya, nama bapaknya almarhum Haji Slamet, sekarang dikelola sama anaknya. Nah, anaknya namanya Mbak Nopi kalau nggak salah ya. Di sini ada kontaknya ya, untuk mengirimnya segala macam. Di sini ada Toko Slamet tuh, ada kontaknya tuh kontaknya. Ada yang mau catat, mau pesen silakan, atau nanti gua tulis di ini gue ya. Oke, guys, langsung aja gue mau buka nih. Gue mau unboxing pesanan gue ya. Gue pesen topi sama bahan baju Luster. Nah, gue pesen sama semuanya ya. Kalau misalnya lu pesen terus nggak sesuai barangnya sama yang lu pesen, tolong lu jangan marah-marahin kurir ya, jangan marah-marahnya ke kurir, apalagi sampai ngancem-ngancem bawa senjata tajam, bawa senjata api. Ingat coy, jangan jadi sok jagoan ya. Sekarang negara-negara hukum, jangan sampai kita sok jago, nggak tahu kita yang dihukum, ujung-ujungnya minta maaf ya. Nih ya, kalau ada nggak sesuai barangnya, silahkan komplain ke toko yang lu pesen. Lu sekarang kalau mau beli online ya, kalau barangnya nggak sesuai ya lu tinggal komplain ke tokonya, ke toko yang tempat lu mesen itu. Kalau gue kan misalnya nih, gue mesen di Toko Slamet, nggak sesuai barangnya nih, nanti gue komplain ke sana ya. Gue komplain ke Toko Slamet karena nggak sesuai. Oke guys, nih sekarang gue buka ya. Gunting dulu nih bagian atas ini, gunting. Kita gunting
Sinting. Ini topi komando, ya, harganya ya lumayan beda sama topi-topi yang biasa. Ini topi pesanan pesanan abang gua ya, komandan. Dia nggak mau topi yang murah, maunya topi yang mahal. Biasa, komandan, komandan mah bebas. Ya. Wah, oh guys, bungkusannya rapi ya. Gue udah beberapa kali pesen di toko Slamet, bungkusannya rapi. Sampai di alasan ini kardus, mungkin supaya nggak lecet, ya. Mungkin supaya nggak lecet ya. Nih, topinya, nih. Nah ini topinya, tuh guys. Topinya nih harganya lumayan, ini namanya namanya ya pesanannya sesuai ya, datangnya kota Bekasi, sini jabatannya dia Danton, komandan peleton. Ya ini pesanan abang gue, pesanannya pemadam, pemadam. Oke, ininya sesuai ya. Tuh. Ini sesuai aturan, helmnya di depan, nozzle-nya di belakang. Ada gambar yang salah juga. Gambar yang enggak sesuai. Nozzle-nya di depan, helmnya di belakang. Nah, itu salah. Tapi belum dibenerin, banyak yang pakai. Oke, topi udah sesuai, pemadam. Ini gambar udah sesuai. Ini sudah sesuai juga, Danton, belakangnya tulisan kota Bekasi. Ini namanya Supardi alias Opa Jemin, komandan paling slow. Nah ini sekarang bahannya, tuh bahannya bahan luster. Kita buka dulu nih, belum masih disegel, udah beli rapi. Jadi jangan takut ya. Gue pesen bahan 3 meter 150 ya. 3 meter 1,5 meter, 1,5 meter buat atas, ini buat bajunya dulu. Bahannya lumayan lah, bagus ya. Luster, bahan luster lumayan. Ini celananya, celananya tuh lumayan adem, mudah-mudahan soalnya abang gue yang mesennya yang adem, kata gue kalau adem taruhin aja AC. Gitu coy. Oke guys, ini bahan sesuai ya, bahan pesanan gue. Ini topi ini juga sesuai ya, jadi semuanya sesuai, nggak perlu ada yang dikomplain. Gue juga lagi mesen lagi topi buat komandan gue sama Mbak Novi juga, Mbak Novi toko Slamet. Gue lagi pesen juga topi 2 piece lagi yang kayak gini buat kabit sama kepala seksi, kasih investigasi sama kabit pemadaman. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Sebelum gue tutup, gue minum kopi dulu ya. Kopinya udah diminum anak gue, padahal ini kopi disponsori oleh istri Soleha. Rasanya juga rasanya bukannya manis, bukannya pahit, rasanya rasa cinta, asik. Ini namanya juga yang bikin bini, bukan orang lain ya. Oke guys, kopinya dimakan, diminum anak gue tadi. Gue lagi live, tiba-tiba dia minum baik, mau ngomen lagi ngevlog. Oke okay guys, sampai di situ dulu. Nanti gua bakal unboxing atau review-review kegiatan yang lain. Kalau misalnya ada kritik saran, silakan aja komen ya di bawah. Jangan lupa klik like, share dan subscribe channel gue supaya
bisa memberi info-info yang bermanfaat tentang bahaya kebakaran, tentang animal rescue, tentang penyelamatan, apa ya, tentang yang lain juga lah. Oke, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yuda Brahmajaya.